Presiden terpilih dalam Pilpres 2024 Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta Jumat 22 Maret. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengatakan sangat menghargai sikap dan sambutan Nasdem yang tetap bersahabat. Menurutnya, Indonesia akan menjadi negara yang kuat apabila elit politik dan pemerintah bekerja sama. Kerja sama antar pemimpin itulah yang juga diinginkan rakyat. Karena itu, sesudah berkompetisi dalam Pilpres 2024, Prabowo menilai elit politik dan pemerintah perlu kembali bekerja sama. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh mengatakan kunjungan Prabowo merupakan hal yang wajar karena keduanya bersahabat sejak lama. Dan tentu kami ucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo itu bersama Mas Gibran yang sudah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024. Adapun Surya Paloh belum menyatakan akan bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dari Jakarta, Sanya Adinda, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.